Terima kasih Prof. Hendy selaku moderator. Sebagai pendahuluan, jadi banyak dari teman-teman kemarin kumpul sama teman-teman alumni, bahwasannya kasus inseminasi itu banyak memberikan keluhan, wah saya udah berulang-ulang gagal, gitu. Bagaimana gitu. Itu pun juga saya alami juga, tapi jangan berkecil hati, sesungguhnya inseminasi sendiri itu keberhasilannya memang rendah. Jadi kurang dari 20%. Namun 20% tadi bisa kita siasati kalau kita sesuatu yang sebetulnya tidak harus dilakukan dilanjutkan, maka sesungguhnya peluang kita dalam menjalankan inseminasi tadi keberhasilan clinical pregnancy rate-nya akan meningkat. Nah, bagaimana optimalisasi terhadap hasil inseminasi pada saat ini khususnya di tema video session tadi, jadi saya akan tunjukkan dari video-video tadi bagaimana yang memudahkan kita untuk memastikan atau keberanian kita untuk tidak memasukkan hitungan, meng-cancel angka prevalensi inseminasi kita agar keberhasilannya betul-betul lebih tinggi. Nah, ini suatu perjalanan dari inseminasi. Perjalanan inseminasi, seleksi, stimulasi, kemudian tindakan inseminasi, dan suatu prediksi dan evaluasi. Yang belakang ini sering kita lewatkan. Nah, dari ini setelah kita biasanya, oh ini bisa diinsem dan sebagainya. Namun seleksi ini adalah sesuatu yang saya kira tidak perlu saya jelaskan. Karena ini di era video session, maka hal yang nomor 2 dan nomor 3 ini akan saya lebih tekankan lagi. Sebagai suatu pembukaan, sebagai stimulasi tadi, hanya saya singgung saja sedikit. Bahwasanya kalau kita memilih seleksi pasien pada yang kasus yang unexplained, kemudian minimal, ingat saya ulang lagi, minimal atau yang endometriosis yang ringan, serta yang mild subfertility, maka itu hitungan kita pada prevalensi inseminasi kita akan lumayan keberhasilannya. Namun bila melebihi ini, contohnya ada kasus yang sudah ada perlengketan dan sebagainya, itu hati-hati angka kegagalan kita juga akan meningkat pula. Yang saya sampaikan bagaimana perjalanan kita melakukan inseminasi mulai hari per hari, mulai diawali dengan hari pertama atau hari kedua haid saat kita melakukan scanning awal atau meriksa pasien. Ada 3 hal, kita memperhatikan bagaimana kondisi uterus, kemudian bagaimana ovariumnya, dan yang penting juga tidak kalah pentingnya bagaimana di sekitarnya termasuk tuba dan perlekatannya. Nah ini adalah salah satu contoh, kalau kita melihat yang dari atas ini, salah satu contoh menggambarkan ovarium yang memiliki folikel. Kita tidak usah memeriksa AMH karena ini terlalu mahal. Cukup dengan memeriksakan folikel antral ini akan menggambarkan, oh ini memberikan peluang yang bagus. Dengan folikel yang lebih dari 5, lebih dari 4 kanan dan kiri, otomatis responsinya, respon dari ovariumnya pun biasanya akan baik. Nah, sedangkan yang contoh yang di bawah video di bawah ini, saya ambil contoh, ini sudah ada gambaran endometriosis, kemudian folikelnya hanya 1-2 pada masing-masing ovarium. Maka ini adalah suatu gambaran kita akan mendapatkan kesulitan dan angka kegagalannya akan tinggi. Masih di sekitar stimulasi, Cochrane menyebutkan bahwasanya saat ini, dok saya sudah melakukan CC, sudah melakukan itu aja, pasien pun mengeluh. Nah, namun kita kalau menengok dari Cochrane, sesungguhnya CC dibanding letrozol, ya, ini sesungguhnya memang lebih baik. Artinya mungkin pilihan kita pada kasus-kasus inseminasi tadi mulai bergeser bagaimana kalau kita sudah mulai menggunakan ini. Dan kalau kita bandingkan sendiri penggunaan clomiphene citrate, letrozol, dan kita bandingkan dengan gonadotropin, memang terbukti. Cochrane pada forest plotnya sendiri menunjukkan bahwasanya gonadotropin lebih unggul kalau kita mulai menstimulasi ke arah sana. Tetap kembali lagi kita karena di video session saya tidak akan menggali stimulasi, nanti kita bicarakan di lain waktu. Nah, ini ada hari ke-8 dan 10. Yang saya sering gunakan, justru ini saya contoh dari klinik di Inggris dengan 5.000 cycle per hari. Kalau pasien biasanya disuruh datang hari ke-2 dan ke-3, kalau saya balik, suruh datang antara hari ke-7 dan 10. Kenapa demikian? Karena kita bisa mengevaluasi saat awal endometriumnya, bila kita mencurigai sesuatu, maka ada 2 hal yang kita evaluasi. Satu, kita mengevaluasi kafum uterinya. Contoh, ini saya ambil contoh, adanya polip di sini. Ini sehingga kita tidak akan melanjutkan stimulasi untuk melakukan inseminasi, tapi kita menyelesaikan masalah polipnya dulu atau masalah kafum uterinya. Dan sisi keduanya, keunggulannya kalau pasien datang pada hari ke-7 dan 10 tadi,
Nah, kita bisa melakukan SHG pada saat itu juga, sekaligus mengevaluasi bagian endometrium. Contoh ini, gambar ini adalah sangat bagus, tapi sulit dilaksanakan bagi kita, apalagi mungkin yang baru dan sebagainya. Mendapatkan gambaran Doppler sehingga sampai aliran tuba kanan kirinya dapat sempurna kelihatan sulit. Sehingga ada beberapa tip yang mungkin bisa sejawat manfaatkan. Satu, kalau kita melihat indirect. Kalau sebelumnya kita lihat kanan-kiri cavum Douglas tidak ada cairan, kemudian kita lihat ada cairan. Berarti ini ada tuba yang paten. Dilihat yang klausul yang nomor tiga, hanya satu aja cukup kok inseminasi. Nggak perlu kanan, nggak perlu kiri. Dok, buntu kiri, folikelnya besar kanan. Bisa hamil. Asalkan tidak ada perlekatan pada bagian belakangnya. Nah, tip yang kedua, perhatikan adanya flow. Ini yang sengaja yang sebelah kiri tidak saya kasih color Doppler. Ini saya kira mudah. Karena tuba sendiri ada mudah dilihat kalau satu tubanya terisi air, yang kedua tuba tadi di sekitarnya tuba tadi terisi air. Contohnya ini di sekitarnya tuba terisi air. Sehingga gambarannya akan kelihatan. Apakah ini kita lihat di sebelahnya ini? Nah, ini saya ingin tunjukkan peran Doppler tadi. Nah, ternyata ini adalah jari-jari tuba tadi menunjukkan adanya semburan. Berarti kita lebih yakin kalau proof kita berada di kanan, tuba yang sebelah kanan pasti paten. Kalau kita arahkan ke kiri kita dapat, maka tuba kiri. Tidak harus mengikuti bagaimana alur flow-nya tadi. Ini salah satu yang tip yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian bagaimana di sekitar periovulasi? Tentunya kita berharap folikel dominan. Ini salah satu juga kita harus menghentikan inseminasi kita diinformasikan ke pasien pada endometrium yang tipis kurang dari 6, angka kehamilannya sulit. Bayi tabung aja susah, apalagi insem. Sehingga kalau kita lanjutkan, sudah pasti gagal. Angka catatan prevalensi kita, kegagalan kita jadi tinggi. Maka seyogianya apa? Tunda, cancel. Ya, sehingga kalau seandainya itu pasiennya ngotot terus, jangan dimasukkan hitungan kita. Sehingga angka keberhasilan kita juga nanti akan turun juga. Dan yang kedua, walaupun kita bisa melihat ini, namun sekaligus kita bisa mengevaluasi si pasien kita tadi memiliki folikel yang bagus, ovariumnya, dan vaskularisasinya, ini tinggal menyalakan Doppler aja, tidak terlalu sulit. Pasang interstitial box-nya, kemudian dilakukan Doppler atau pakai color. Nah, ini contoh kalau tadi ovariumnya kanan atau kiri yang dominan, ini kita lihatkan bagaimana endometrium. Reseptivitas sering kita hanya memanfaatkan sejauh ini tebal, trilaminer, hanya itu saja. Padahal mudah ini menggunakan dengan Doppler saja, atau kalau dengan color Doppler, maka gambaran adanya ketebalan ini, gambaran endometrial blood flow, bahkan kalau agak mau sulit sedikit, PI dan RI-nya dari arteri uterina tadi akan membantu. Ini sebetulnya siap tanam, siap berhasil enggak? Kalau memang nilainya rendah, cancel saja. Sehingga betul-betul saya melakukan insem yang saya hitung memiliki peluang angka keberhasilan yang sangat tinggi. Saya sengaja tidak singgung yang nomor 4 karena pasien akan mengeluarkan biaya. Sesungguhnya dengan progesteron dan estrogen yang ada pada pasien tadi, itu bisa dievaluasi. Ini akan menghasilkan korpus luteum yang baik, apakah ini menghasilkan reseptivitas yang baik apa tidak. Namun cukup kita dengan USG, khususnya sejawat-sejawat kita yang ada di daerah, mampu mendeteksi itu. Nah, ini saya sandingkan antara ovarium dan uterus. Sesungguhnya gambar yang ideal adalah demikian. Bila kita mendapatkan kasus ini, baru ini kita masukkan ke dalam inseminasi kita. Maka ini sesuatu peluang prediksi akan lebih berhasil. Dan disampaikan ke pasien semuanya. Sehingga akan menjanjikan istilahnya, kita mendapatkan gambaran yang baik. Karena gambar yang ini adalah yang sebelah kanan ini, reseptivitasnya baik dengan grade 4, gambar yang kiri pun udah baik. Kita lihat di akhir gambar ini ada gambaran. Nah, itu tadi lipatan pada bagian tepi menunjukkan kurang dari 24 jam dia akan terjadi ovulasi. Ini kenapa saya sebutkan ini sebetulnya sudah lama. Si Cui tahun 97 itu menyebutkan bahwasannya ini sangat berarti sekali grid ini. Dengan memasang Doppler aja, kalau colornya kurang pakai Doppler aja sehingga lebih dapat terdeteksi. Ini terbukti bahwasannya ini angka kehamilan 15% kalau yang relatif dengan kurang dari 25, bahkan yang tidak ada breeding color-nya atau vaskularisasinya. Sehingga kalau kita mau ribet sedikit, ya, mempelajari ini ke depannya nanti akan meningkatkan juga peluang. Bahkan menilai bagaimana oosit yang ada di ovarium atau di folikel tersebut. Gambarnya di sebelah kiri ini.
dengan memeriksakan peak systolic velocity. Kalau diukur, ya kita belajar nanti ke depannya harus harus tambah lebih bisa. Kalau mendekati atau lebih dari 10, maka kita hampir bisa memastikan kalau seandainya ini dilakukan ovum backup, saya hampir bisa dipastikan 80% oosit tadi maturitinya akan tinggi. Dan bahkan disebutkan kalau peak velocity-nya lebih dari 40 hingga mendekati 50, kurang dari 1 jam dia akan ovulasi. Nah, ini bukan 100%, namun mendekati near 100%. Sehingga kita bisa meramalkan saat yang tepat kapan saya melakukan ovulasi. Melakukan inseminasi dengan baik. Sekali lagi, yang hormon monitoring kita lewatin dulu. Karena membutuhkan biaya dan sebagainya. Cukup dengan blood flow, dengan effort sedikit melakukan pemeriksaan, peak systolic velocity akan meningkatkan atau membuahkan prediksi kehamilan yang tinggi. Kalau kita rangkum mulai dari awal, kita lihat ini ada pada saat awal, kita tahu antral follicle bagaimana, yang kurang dari 1 cm. Kalau kita ingin belajar, kira-kira saya berikan CC atau saya berikan gonadotropin atau letrozol. Kalau cukup hemat aja, sehingga kita lebih tepat. Sejawat mungkin boleh ukur antral follicle-nya. Bila ukurannya kurang dari 5 mili lebih banyak, maka sebetulnya ini indikasi menggunakan gonadotropin. Namun kalau 5 mili hingga 10 mili yang lebih banyak, dengan CC atau letrozol sesungguhnya cukup kalau kita berhemat kepada pasien. Karena apa? Karena sebetulnya sensitivitas atau respon dari follicle tadi akan cukup kuat bila dia memiliki besar follicle antara 5 hingga 10 pada scanning di hari kedua atau hari ketiga. Nah, ini gambarannya kalau perjalanannya. Ini adalah contoh-contoh yang kita ikuti yang ideal sampai di sini. Namun kenyataannya di lapangan, gambar ini yang kita dapatkan. Nah, ini artinya apa? Artinya bila kita mendapatkan gambar yang di sebelah kiri pada saat kita mau menyuntikkan HCG atau periovulasi, kita akan meyakinkan saya memiliki peluang lebih besar. Namun dengan bergesernya ke arah sini, maka peluang kehamilannya akan lebih kecil. Tinggal kita kembalikan ke sejawat, ini saya masukkan hitungan inseminasi saya apa tidak? Agar peluang tadi tetap kita akan menjaga. Gitu ya. Nah, yang terakhir nanti akan kita bicarakan bagaimana korpus luteum tadi. Seyogyanya saya kira secara apa namanya, kalau rentetan perjalanan tadi, bila kita memiliki follicle dominan baik, automatically korpus luteumnya juga akan oke. Nanti akan kita buktikan bahwasanya itu sangat penting pada saat pas setelah kita inseminasi. Nah, gambar berikut yang saya katakan tadi bahwasanya peak systolic velocity tadi mendekati 45 ini kurang lebih sejam tadi akan terjadinya suatu ovulasi. Nah, disebutkan di berbagai jurnal, walaupun kita sering tidak mengamati, ini sudah ovulasi belum? Hanya suntik trigger saja kita lakukan insem. Sesungguhnya kalau kita sebelum insem melakukan pemeriksaan itu akan lebih baik. Karena di jurnal tadi membuktikan yang terjadi ovulasi kemudian inseminasi peluangnya akan lebih besar ketimbang yang pada saat kita melakukan inseminasi belum terjadi ovulasi. Ini salah satunya. Secara teoritis disebutkan bahwasanya antara 32 dan 36 jam pasca injeksi itu pecah. Namun secara individual kan berbeda-beda. Nah, sehingga kita mengolor waktu. Kendalanya di apa? Kita terhenti pada lifespan dari sperma. Sperma setelah di-washing itu hanya mampu kurang lebih 2-4 jam untuk viabilitas dari spermanya. Bila lebih, sebetulnya itu saat yang tepat, namun spermanya keburu sudah menurun peluang. Nah, ini kadang kita kurang mengkaji demikian. Terakhir, kaitannya bagaimana kalau kita melakukan teknik dan sekaligus luteal supportnya. Jawab sekalian, saya perlu mengingatkan, kami punya banyak, bahkan ini masih ada merek yang lebih-lebih lagi. Yang lainnya saya kira sudah familiar sekali. Sesungguhnya dari yang 5 yang kita punyai ini, andalannya kami ada 3. Satu yang sifatnya atraumatik, memang harusnya semuanya atraumatik ini ya, dari ujungnya. Namun yang soft, yang kemudian yang rigid, dan kalau punya yang bisa mengikutin alur. Ini kita punya satu nama Gineplex. Ini pada posisi apapun, arah endometrium tadi bisa terikuti dengan baik. Nah, jadi kalau sejawat memiliki dua kateter, yang penting adalah bagaimana yang rigid bisa agak ditekuk-tekuk posisinya, yang kedua yang lembut. Kelima ini sebetulnya Cochrane tahun 2009 menyebutkan tidak ada bedanya.
Ini saya tunjukkan, nggak ada bedanya, tapi ada manfaatnya gitu ya. Nah, yang penting di Cochrane tadi menyebutkan juga, yang penting kamu atraumatik, non-toxic, satu lagi mudah yang kamu handling, kamu apa namanya manfaatkan, katanya si Cochrane demikian. Nah, ini kita lihat, kita ikutin dulu alur ini. Jadi, yang contoh yang di sebelah kanan ini sering kita gunakan. Hal sepele, tapi di jurnal British Medical menyebutkan, dia mengamati tahun 2017 sampai 2020. Kurang lebih 500 sampai 1000 ya, disebutkan. Ternyata hanya membersihkan tadi, itu angka keberhasilan, dia menilai pregnancy rate-nya bisa berbeda 10-15%. Jadi, hal sepele, kita harus melakukan pembersihan. Sekaligus kita bisa mengevaluasi bagaimana ada terjadi radang apa tidak. Bahkan di cancel. Bahkan kalau embrio transfer aja kita meng-cancel. Kalau terjadi perdarahan di daerah situ lebih banyak, oh ini tidak saat yang tepat kita melakukan embrio transfer. Nah, kalau insem ya jangan dipaksakan juga. Nah, ini contoh. Ini ada dami yang bagus, kebetulan saya dapatkan dari apa namanya? Satu sponsor sehingga memudahkan kita mempelajari titik yang tepat di mana? Ternyata perpotongan antara tegak lurus antara tuba kiri dan kanan ini di daerah yang hijau ini adalah tempat yang paling bagus melakukan inseminasi. Terbukti juga pada kita melakukan embrio transfer pun juga demikian. Jadi ini ilustrasinya, yang di sebelah kiri kita melakukan ultrasonografi, yang di sebelah kanan ini adalah daminya. Jadi Vertamed ini cukup membantu melatih kita karena dia memiliki banyak tipe dari endometrium kelokan-kelokan. Jawab nanti mungkin bisa mencoba pada suatu kongres, biasanya mereka menawarkan juga demikian latihan ini. 2 menit. Siap. Tinggal luteal supportnya, Prof. Nah, tadi yang saya katakan, pentingnya kita melakukan inseminasi menjadi sesuatu yang detail. Bila sejawat menemukan, kok sulit, terpaksa saya harus menggunakan tenakulum, terpaksa menggunakan sonde, atau kateter kita keluar dengan ada sedikit bercak darah, atau ada bercak darah, spill keluar lagi sperma yang kita masukkan, dan yang terakhir ada kram-kram perut, ini hati-hati, kegagalan sudah menanti. Ya, jadi kenapa kita harus smooth melakukan, karena dengan 6 sign ini akan menurunkan keberhasilan kita. Yang terakhir, saya harus berapa kali? Sejawat bisa melakukan 3-6 kali asal syaratnya demikian. Bila syaratnya lebih berat dari ini, bahkan tidak menyarankan lebih dari 3 kali. Kenapa di 3-6 kali ternyata angka kumulatif pregnancy rate-nya jauh lebih tinggi, dan setelah 6 kali akan dia turun mulai setengah, 2/3 angka kegagalan. Sehingga saran kita di 3 kali ada sebagai salah satu patokan. Bila lebih dari itu mungkin disarankan IVF akan lebih bagus. Terakhir tentang luteal support, pentingnya setelah kita melakukan inseminasi bisa meramalkan. Seperti yang saya katakan tadi, bila kita mendapatkan follicle dominant yang bagus, vaskularitas yang bagus, maka didapatkan pula korpus luteum yang bagus, ditandai dengan vaskularisasi yang ada di sini juga baik pula. Markernya apa? Nah, indikatornya ini bisa dicatat. Kalau kita melakukan mengukur RI pada luteal support kurang dari 0,5, maka ini yang paling bagus. Kemudian PI yang dilakukan di arteri uterina, jangan sampai 3. Kalau kurang dari 3, ini reseptivitasnya pun akan baik. Tinggal kita melihat endometriumnya, kualitas endometriumnya. Ini kemudian obat-obat apa yang direkomendasikan? Ternyata luteal fase defect, artinya perbedaan endometrium normal dengan adanya kegagalan. Selisih 2 hari biasanya, secara dating. Nah, di Cochrane lagi merekomendasikan hanya ini, beberapa apa namanya mineral yang direncan apa yang diadviskan, vitamin E, L-arginin dan melatonin. Sedangkan hormon progesteron ini yang sangat membantu perubahan yang tahanan RI pada korpus luteum yang tinggi tadi, kita rendahkan dengan bantuan ini. Sehingga apa, seandainya kita melakukan pemeriksaan hormonal tadi menjumpai progesteron yang masih rendah, maka ini wajib dinaikkan. Masih 1,5 kurang dari 3, maka wajib dinaikkan. Terakhir, pilihannya apa? Ada berbagai rekomendasi dari apa namanya Cochrane. Namun dari 6 ini, saya catat kesimpulannya ada 4. Yakni 1, sebetulnya tidak ada RCT yang mengamati tentang siklus normal. Jadi siklus normal sebetulnya nggak perlu, kecuali kita bisa mendiagnosa luteal supportnya terganggu, defect fase luteal. Yang kedua, tentunya menggunakan apa namanya LPS pada oral kontrasepsi ini masih beraneka ragam. Tidak digunakan lebih baik.
Jadi ada yang pro dan kontra. Namun, catatan yang ketiga, bila sejawat menggunakan stimulasi dengan gonadotropin, hukumnya wajib menggunakan LPS ini. Dan yang terakhir, pilihannya apa? Memang yang terbanyak pervaginam, namun dengan pervaginam atau peroral itu bagaimana? Ternyata sangat dosis dependent. Sejawat bisa menggunakan oral karena pasien tidak nyaman, gatal dan sebagainya. Ini patokannya. Kalau memenuhi ring dosis ini, berarti kita bisa mengawal pasien tersebut terhadap luteal supportnya. Walaupun secara penggunaan prevalensi yang banyak di Indonesia di tahun 2012 tadi dari 284 ribu pasien itu 77% menggunakan pervaginam. Dan pasca IUI-nya bagaimana? Nah ini, kita tahu bahwasanya hanya 2 menit saja sperma tadi mencapai tuba dan haruskah bermalam di rumah sakit? Ternyata tidak, evidennya membuktikan bahwasanya cukup 10 dan 15 menit. Terbukti di suatu jurnal dikatakan melakukan 10 menit, bahkan dilebihkan 20 menit terjadi penurunan juga pregnancy rate-nya. Segera melakukan imobilisasi dan bergerak itu juga nggak baik. Jadi disebutkan evidennya A bila waktu untuk menunggu pasca inseminasi hanya 10-15 menit. Saya kira itu, dan take home message-nya artinya ini mungkin sejawat yang perlu perhatikan, kita harus adekuat menyeleksi pasien, memperhatikan kalau kasus yang sangat jelek ini tidak masuk hitungan, kemudian adanya disfungsi tuba dan perekatan, gangguan endometrium yang reseptif dari gambaran Doppler ukuran dan lab trilaminernya, kemudian waktu inseminasi kita lakukan sebaiknya tepat, dan tekniknya hati-hati, bukan termasuk yang hard teknik, tapi yang easy. Dan yang terakhir, kita senantiasa melakukan evaluasi tiap kali kita melakukan inseminasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.